Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bagi-bagi makanan dan juga susu gratis kepada warga Cilincing, Jakarta Utara Jumat kemarin. Selain menyapa dan juga memberikan makanan bersama, Prabowo juga tampak riang, gembira, joget dengan warga Cilincing. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara bertajuk Masak Besar Bobon Santoso dan Konco Prabowo di Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat kemarin. Dalam momen itu, Prabowo ikut makan bersama warga Cilincing. Kedatangan calon Presiden nomor urut 2 ini rupanya juga disambut antusias oleh warga. Prabowo juga sempat meminta maaf kepada warga karena tidak dapat berlama-lama menyapa warga Jakarta Utara. Sudah makan makanannya Bobon belum? Enak gak yang sudah makan, enak gak? Enak. Oke, nanti yang belum tunggu aja gilirannya ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Nanti kita ketemu lagi. Saya minta maaf, saya tidak bisa lama-lama di sini. Tapi saya senang bersama saudara-saudara kalian. Ya. Selain makan bersama, Prabowo juga tampak berjoget dengan riang gembira bersama warga Cilincing, Jakarta Utara. Teresia Silalahi, Koel Joseph, Jakarta.